Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, sukses adalah dambaan setiap orang, siapapun dan dimanapun. Untuk mencapai kesuksesan, seseorang membutuhkan tekad yang kuat untuk mewujudkannya. Nah, dalam proses inilah seseorang perlu akan sesuatu yang bernama usaha dan doa. Dua sejoli ini yang tak bisa dipisahkan. Usaha tanpa doa adalah sombong. Sama saja ia berjuang sekeras apapun, jikalau tak menyertai Tuhan di dalamnya, hanya kesombongan yang ia dapat. Namun berdoa saja tanpa usaha adalah kebohongan. Bagaimana bisa ia mendapatkan mimpinya hanya dari berdoa tanpa usaha? Untuk itu mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Raditu billahi robbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda semua, saya mengingatkan bahwa saat ini kita sedang belajar produk kreatif dan kewirausahaan atau disingkat dengan PKWU. Di dalam mata pelajaran ini, Pak Kholik akan mengajak Ananda semua untuk kita bersama-sama mendapatkan dua pengalaman. Pertama adalah membuat produk kreatif yang nanti akan kita pasarkan, dan yang kedua adalah kita membuat alat untuk memasarkannya. Hari ini Pak Kholik tidak akan bicara tentang produk dulu, namun kita akan memastikan bahwa kita mempunyai alat untuk memasarkan produk kreatif tersebut. Kabar gembiranya, kita tidak akan membuat 3 alat pemasaran tersebut, namun cukup dengan kita mendaftarkan diri kita untuk memiliki akun di 3 platform berikut ini. 1, channel YouTube, yaitu di alamat www.youtube.com. 2, akun Instagram di instagram.com. Dan ketiga, akun Fiverr di www.fiverr.com. Sekarang Pak Kholik minta Ananda menuliskan format berikut ini. Dalam kurung nomor absen, kemudian spasi nama lengkap. 1, channel YouTube sudah punya atau belum, Instagram sudah punya atau belum, Fiverr sudah punya atau belum. Contohnya, dalam kurung 01 Muhammad Ferdian, 1, channel YouTube punya, 2, Instagram belum, Fiverr punya. Pak Kholik minta 5 siswa saja, setelah 5 siswa tersebut maka lainnya tidak perlu ikut melanjutkannya. Sekarang kami persilahkan. Sekali lagi Pak Kholik minta 5 siswa saja, setelah 5 siswa tersebut maka lainnya tidak perlu ikut melanjutkannya. Kami persilahkan sekarang. Terima kasih buat Ananda Meli Maulidia dan Lailatul Mukarromah. Dua siswa ini channel YouTube dan Instagram masing-masing sudah punya, dan keduanya untuk Fiverr belum punya. Kita tunggu 3 yang lainnya. Maisela, YouTube punya, Instagram punya, Fiverr belum. Terima kasih Maisela. Muhammad Baharudin, channel YouTube punya, Instagram punya, Fiverr belum.
Terima kasih Ananda Muhammad Jawhari. Muhammad Jawhari channel YouTube punya, Instagram punya, Fiverr belum. Dari kelima siswa tersebut, kelima-limanya hanya Fiverr yang belum. Setelah saya amati hasilnya sebagai berikut. Satu, channel YouTube kelima siswa punya, Instagram 5 siswa punya, dan 3 Fiverr 5 siswa tidak punya. Ini saya pikir sudah mewakili dari siswa satu kelas yang berjumlah 36. Apa itu Fiverr? Fiverr adalah salah satu marketplace penyedia pekerjaan yang paling populer di dunia saat ini. Seperti namanya, di Fiverr kita bisa menjual jasa ataupun produk mulai dari harga $5 saja. Mungkin terdengar sangat murah, akan tetapi itu sebetulnya sebagai pemancing. Sebab jika bisa memanfaatkan Fiverr dengan baik, kita bisa menjual jasa maupun produk dengan harga puluhan hingga ratusan dolar. Fiverr sendiri berbeda dengan website penyedia pekerjaan lain seperti Upwork.com atau Freelancer.com. Di kedua website ini, kita mesti memasukkan proposal ke penyedia kerja untuk mendapatkan proyek pekerjaan. Sedangkan di Fiverr, kita cukup membuat semacam lapak jualan, baik jasa ataupun produk. Klien atau pembeli kemudian akan datang untuk membeli jasa atau produk kita. Sistem ini cukup menarik dan memudahkan, sebab klien atau pembeli lah yang akan mencari kita, bukan sebaliknya. Lalu bagaimana cara mendaftar di Fiverr? Di bawah ini adalah cara daftar Fiverr hingga siap untuk memulai jualan jasa atau produk. Cara daftar Fiverr, pertama silakan kunjungi website fiverr.com. Ingat ya, R-nya 2. Setelah itu kita akan masuk ke halaman Fiverr. Pilih pilihan join yang terletak di sudut kanan atas halaman website fiverr.com tersebut. Setelah itu akan muncul pop-up pendaftaran. Masukkan alamat email lalu tekan continue. Selain cara itu, kita juga bisa mendaftar dengan mengkoneksikan akun Facebook maupun akun Google kita. Setelah masukkan email, maka muncul pop-up selanjutnya. Di sini kita harus memasukkan username dan password. Pada kolom username, masukkan username yang kita inginkan. Kemudian pada kolom password, masukkan password minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Kemudian tekan join. Setelah itu, email verifikasi akan dikirimkan ke email. Buka email kita itu, lalu lakukan verifikasi. Dan tara, akun Fiverr kita siap untuk digunakan. Setelah selesai, akun Fiverr ini sudah bisa digunakan. Untuk bisa berjualan jasa atau produk, kita harus menjadi seller terlebih dahulu. Nah, di bawah ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk memulai berjualan di Fiverr. Tetapi anak-anak, tidak kita lanjutkan karena ini akan Pak Holik sharingkan di pertemuan selanjutnya. Nah, di anak-anak cukup membuat akun Fiverr saja pada pertemuan kali ini. Sekarang Pak Holik persilakan membuat akun di Fiverr dan Instagram bagi yang belum punya. Atau jika channel YouTube belum punya, disilakan juga untuk membuatnya juga. Bagi yang sudah memiliki akun tersebut, silakan tuliskan linknya di alamat ini. Berabsen, nama, kemudian punya akun Instagram, punya akun YouTube, punya akun Fiverr. Jika punya, tuliskan linknya, link Instagram, link Fiverr. Saat ini jam menunjukkan pukul 7.10 waktu Indonesia Barat dan 30 menit lagi pelajaran kita akan segera berakhir.
Saya ulangi, bagi yang sudah memiliki 3 akun tersebut, silakan tuliskan linknya di sini. Untuk mengecek pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh siswa, dapat dilihat di link berikut ini. Kita nanti akan mengecek kelas 12 MM2, nanti masuk di sini. Oke, kita tunggu aja. Lima siswa pertama akan kami berikan nilai sempurna atau 100. Dan kita cek. Ada dua yang benar, Maulal Abdi Al-Hakim dan Muhammad Hussein. Thank you.
Ria 95. Ananda semua, 4 menit ke depan pelajaran yang sudah selesai mengisi link channel YouTube, akun Instagram dan akun Fiverr adalah sebagai berikut: Lili Istiqomah, Maulal Abdi Al Hakim, Lailatul Mukarromah, Indah Rohmawati, Husain Asadullah, Fitriani Baharudin, Ayu Safitri, Nisa Arafi, Faradita, Ika Nur Arda. Namun ini nanti akan saya cek dulu dan nanti nilainya akan saya berikan berdasarkan benar dan waktu pengumpulan.
Dan sebelum saya akhiri, saya sampaikan pertemuan selanjutnya kita akan membuat gig di Fiverr. Never lose hope, because it is the key to achieve all your dream. Jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua impianmu. Sampai berjumpa di jadwal selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.